بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد كتاب جد كان فجير من الشكور قالت الله تبارك وتعالى pada kesempatan malam yang يقربها كي إني kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian pada malam hari ini kita akan membaca bersama surat yang mulia surat Asy-Syams. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan ke dalam majelis kita. أعوذ بالله, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف قباها para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio-radio dakwah yang ikut menyiarkan kajian ini, Radio Insani, Radio Roja, Radio Al-Hikmah, Radio Kita, Radio Riz FM, Radio Al-Hikmah dan radio-radio yang lainnya. Juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat keberapa? ayat ke-9 apa bunyinya Qad aflaha man zakkaha Telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya berdasarkan penafsiran sebagian ulama Setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9 menjelaskan tentang keberuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mau mensucikan jiwanya, maka di ayat yang ke-10, untuk melengkapi pembahasan tentang ayat sebelumnya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kerugian orang-orang yang mengotori jiwanya. Kalau ayat yang ke-9 berbicara tentang keuntungan bagi orang yang mau mensucikan jiwanya maka kebalikannya di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang mengotori jiwanya maka dia pasti akan rugi. Dalam ayat yang ke-10 Allah berfirman waqad khaba man dashaha. Pasti rugi, pasti rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Apa yang dimaksud dengan mengotori jiwa? Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwa mengotori jiwa maksudnya adalah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat. Dan ketidakpatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapapun yang berbuat dosa dan maksiat berarti dia telah mengotori dirinya sendiri, dan siapapun yang tidak patuh terhadap perintah Allah berarti dia telah mengotori jiwanya yang aslinya bersih. Kan kita tahu persis ketika kita lahir dari rahim ibu kita, semuanya dalam keadaan apa? Bersih. Ya. Gak ada noda sama sekali. Maka gak ada istilah anak haram. Ya. Yang salah siapa? Orang tuanya. Bukan anaknya. Anaknya lahir dalam keadaan bersih. Dia gak bisa milih lahir dari rahim siapa. Ya. Bayi ini gak bisa milih, dia lahir dalam rahimnya seorang ibu yang solihah atau seorang ibu bezina, nggak tahu dia. Bayi lahir dalam keadaan bersih. Yang mengotori adalah dia sendiri ketika dia sudah mulai besar, kemudian dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, gak patuh sama Allah, dialah yang mengotori dirinya sendiri. Aslinya dia bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan bahwa orang yang berbuat maksiat dan perbuatan dosa dia yang akan rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan rugi sedikit pun. Jadi jangan dipikir ketika kita itu tidak patuh sama Allah terus Allah itu rugi, enggak. Ya. Enggak ngefek. Ketidakpatuhan kita kepada Allah enggak ngefek kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada seorang bos di perusahaan, dia punya karyawan seribu. Dari seribu karyawan itu separohnya mogok. Separohnya mogok. Berarti berapa? 500 mogok. Apa yang terjadi di perusahaan? Kolaps. Ya. Gak bisa jalan perusahaannya. Ketidakpatuhan karyawan kepada bos ngefek membahayakan, merugikan bosnya. Tapi manusia, sekalipun dia tidak patuh, gak akan ngefek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis ilahi, istilah yang mungkin lebih pas dibandingkan hadis kudsi, ya, menurut sebagian ulama, disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis riwayat muslim, Ya ibadi, wahai para hambaku. Allah sedang berbicara kepada para hambanya. Ya ibadi wahai para hambaku. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya seluruh jin dan manusia. Yang dahulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Manusia dan jin dari awal sampai akhir. berapa jumlahnya? Dari awal, dari awal berarti Nabi Adam. Jin dari awal berarti siapa? Iblis. Sampai yang terakhir nanti pada hari kiamat, sebelum hari kiamat terjadi. Berapa jumlahnya? Sulit surveinya. Yang nyurve udah mati duluan. Ya. Seandainya semua jin dan semua manusia kanu ala afjari qalbi wahidin semua jin dan manusia menjadi makhluk yang paling jahat semuanya kira-kira yang paling jahat siapa manusia yang paling jahat siapa Sebelum kita jawab, <laughs> mohon maaf ada ada mobil yang mau ke rumah sakit, tapi terharang mobil dengan nomor R9480LC. R9480LC. Mudah-mudahan bukan mobil saya. <laughs> saya nggak apa, nomor polisinya R9480LC. Ini enggak disebutkan mobilnya apa. Ya, mohon yang kira-kira merasa. Sampai mana tadi? Manusia yang paling jahat siapa kira-kira? Firaun. Ya kira-kira Firaun lah, misalnya Firaun. Jin yang paling jahat siapa? Iblis. Seandainya semua manusia kaya Firaun. Semua manusia kaya Firaun. Gak sholat, gak puasa. Bahkan ngaku Tuhan. Bahkan ngaku Tuhan. Dan merasa lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya semua manusia kaya Fir'aun dan semua jin kaya iblis, apa kata Allah? Mana kasadalika min mulki syi'a? Hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku alias Allah itu enggak ngefek. Enggak terpengaruh dengan ketidakpatuhan kita kepadanya. Nah terus yang akan rugi siapa Ustaz? Siapa yang akan rugi? Manusia sendiri. Jadi ketika kita berbuat dosa dan maksiat, yang akan rugi kita sendiri. Rugi di mana Ustaz? Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Ah kata siapa Ustaz? Bukannya maksiat itu enak, Ustaz. Bukannya maksiat itu enak. Supaya orang berpikir seperti itu kan. Maksiat itu enak, Ustaz. Enaknya apa? Yo, dibandingkan nikah kan. Kalau nikah itu kan banyak tanggung jawabnya. Ya. Yeah. Pertama, nikah itu harus lamaran. Setelah itu kemudian harus ke AUA. Harus membayar apa? Mahar. Setelah itu kalau anak lahir harus apa? biayai sampai kapan Ustaz? Ribet. Mendingan apa? Zina. Zina tanpa ikatan. Ya. Yeah. Rampung ya wis. Ya, bubar. <guluh> Bukannya masa itu enak Ustaz? Oh, enggak. Maksiat kerugiannya untuk pelakunya di dunia, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya tidak akan tenteram. hatinya akan gelisah. Anak muda sekarang mengatakan apa? Gaber. Galau berat. apa? <laughs> Galau berat. Jangan dipikir para pelaku maksiat itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa senang, omong kosong. Jadi jangan jenengan itu tertipu ketika mereka jingkrak-jingkrak di diskotik Ketika mereka fly, yeah. katanya begitu sudah minum wedang apa? <laughs> wedang jaisi apa? <laughs> Ketika sedang minum wedang jiu, yeah. katanya itu semuanya sudah lupa. Enak, melayang-layang di udara, katanya. Katanya loh, <laughs> yeah. yeah. omong kosong. Makanya di dalam Al-Quran Menarik untuk kita perhatikan Dalam surat Ali Imran ayat 135 Surat apa? Ali Imran ayat 135 Allah subhanahu wa ta'ala Melebeli Menjuluki Orang-orang yang berbuat dosa itu Sebagai orang-orang yang Menyakiti dirinya sendiri Orang-orang yang Mendolimi dirinya sendiri orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Padahal kata pelaku maksiat tadi enak, nyaman, nikmat, tapi kata Allah enggak, kamu sedang menyiksa diri kamu sendiri. Sekarang tinggal jenengan percaya sama Allah apa sama pelaku maksiat? Percaya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu isi hatinya. Sedangkan pelaku maksiat itu, dia menyembunyikan isi hatinya. Sebenarnya hatinya merintih, hatinya menangis. Dia pengen lepas dari jeratan maksiat tersebut. Makanya sebagian ulama mengumpamakan. Orang-orang yeah. yang ketagihan maksiat itu seperti orang yang minum air laut. Minum apa? Air laut. Pernah nyoba? Belum, jangan dicoba. Orang lagi haus-hausnya nggak ada air kecuali air garam. Maka dia minum. Kluk, 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 kluk. Terus tambah haus lagi. Dan semakin tercekik kerongkongannya. Jadi orang yang berbuat masih seperti itu. Ya. Dia pikir dengan masang togel sekali. Ah ini kayaknya ternyata metu ke, metu, ke. Yeah. Orang metu. Wah, kaya nang esuk masang telu mm -hmm. <laughs> Sampai dia pasang seratus pun gak akan keluar. Keluarnya satu, olia satu sewu. <laughs> gak sebanding dengan apa? Dengan duit yang sudah dia keluarkan. Orang yang berbuat maksiat tidak akan pernah kenyang dengan maksiatnya. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an secara tegas mengatakan bagaimana kehidupan yang mereka rasakan para pelaku maksiat itu sempit. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa 'an thikri. Barang siapa yang berpaling mengabaikan peringatan dariku. Peringatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala sudah diingatkan sama Allah Azza wa Jalla. Hati-hati jangan tinggalkan sholat, hati-hati jangan tinggalkan puasa, hati-hati jangan korupsi, hati-hati jangan zalimi orang lain. Faman a'radha an barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa lahu ma'isyatan dongka. Maka sungguh nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan, maaf, maka sungguh di dunia ini dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dongka itu apa? Sempit. Ya, ya tadi itu nggak tenang, nggak tenteram, gelisah, ketagihan. Ya. Menurut ya seperti orang yang main PS itu ya, main PS atau main game. Itu kan kalau sudah level 1 maka dia penasaran untuk apa? Level 2 Sudah selesai level 2 wis rampung -rampung lah rampung-rampung level 2 lah, wis lah. Tapi penasaran, pengen apa? Level tiga, begitu sepuluh level selesai, pengen ganti apa? Permainan yang lainnya, gak akan selesai. Maka yang paling tepat dari awal, gak usah main, tik sudah selesai. Ya, karena gak akan selesai. Memang itulah yang dicari oleh orang-orang yang bikin permainan tersebut. Bagaimana caranya? Orang ini terus main sehingga duitnya terus ngalir kepada orang yang bikin hatinya akan sempit fa ma'isatan dan nanti pada hari kiamat kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta dalam keadaan apa buta buta apanya ustaz buta matanya betul-betul buta bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan ummiyan wa bukman wa summa buta bisu tuli. Maka dia pun bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kala, dia bertanya. Rabbil lima hasyartani a'ma wa Wahai Rabbi. Kenapa sekarang saya buta? Bukankah dahulu ketika aku di dunia aku bisa ngeliat? Ketika di dunia aku bukan tunanetra, wahai Rabbi. Kenapa sekarang saya jadi buta nggak bisa ngelihat? Bukan cuma buta, tuli. Yeah. Kemudian dia mengatakan, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika Ya iyalah. Dahulu ketika di dunia ayat-ayat sudah datang kepadamu. Sudah banyak yang mengingatkan dirimu, bapakmu mengingatkan kamu, ibumu mengingatkan kamu, Ustadzmu mengingatkan kamu, gurumu mengingatkan kamu, temenmu mengingatkan kamu, Al-Qur'an ada di rumah. Tapi engkau abaikan, engkau lupakan, maka sekarang pun engkau diabaikan. Sebagaimana dahulu engkau mengabaikan, maka sekarang engkau diabaikan, sampai penglihatan pun tidak aku berikan. Kemudian Allah mengatakan, "Wa najzi man yu'min Beginilah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Sudah jelas-jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Oh, enggak boleh milih pemimpin non muslim." Masih putar sana, putar sini. Tipu sana, tipu sini, bagaimana caranya supaya yang haram jadi halal? Sudah datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. <tipu> Dan ingat, azab di akhirat itu lebih pedih dan lebih kekal lagi. Al-Quran surat Toha ayat 124 sampai 127. Surat berapa? Surat apa? Toha 124 sampai 127. Itu baru kerugian di dunia. Hati tidak apa? tidak tenang. Kerugian di akhirat gimana Ustaz? Kerugian di akhirat tadi sudah dikatakan. Wala azabul akhirati ashadu abqa. Azab di akhirat lebih pedih dan lebih lama lagi. Kalau tadi nggak tenang kan berapa tahun? Ya sampai dia tobat. Kalau sampai mati nggak tobat berarti nggak tenangnya berapa tahun? 60 tahun. 70 tahun. Yeah. Makanya banyak orang-orang yang karena nggak tahan menghadapi ketidaktenangan batin akhirnya apa bunuh diri. Padahal dia kurang apa. Pernah ada video seorang yang kaya sekali mengakhiri hidupnya dengan minum apa? Dengan minum racun. Di shooting itu ditanya sama dokternya. Fulan pakai bahasa Inggris. Kamu benar-benar yakin tahu efek dari apa? Efek dari minum cairan ini, ya saya tahu. Kamu betul? Iya saya tahu. Efeknya kayak gini, ya saya tahu. Dia udah gak kuat menghadapi hidup yang sempit ini, padahal kekayaan dia luar biasa. Akhirnya dia minum, kemudian dia kesakitan sebentar, terus mati. Rampuk. Selesai? Oh tidak, itu baru mulai. Itu baru apa? Mulai. The game is beginning. Permainan baru apa? Baru dimulai. Ya. Yeah. Nanti dia akan disiksa sesuai dengan cara dia bunuh diri. Na'udzubillahi minadzir. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Di akhirat mulai dari mana? Mulai ketika dia akan meninggal dunia. Walaupun para ulama mengatakan bahwa akhirat itu dimulai setelah dia meninggal. Akan tetapi siksaan yang dialami oleh orang-orang yang mengotori jiwanya. Dengan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Diawali ketika dia akan sakaratul maut. Bahkan ketika sakaratul maut. Kalau dengan perhatikan orang-orang yang sekarat kan macam-macam. Pernah nggak ngeliat orang sekarat? Pernah? Yang belum pernah angkat tangan. Pertanyaan saya bukan belum belum pernah sekarat semuanya belum pernah sekarat Insya Allah. Yang belum pernah ngelihat orang sakaratul maut angkat tangan. Subhanallah orang segini pernah ngelihat semua? Yang sudah pernah ngelihat orang sakaratul maut angkat tangan. Kisi kepri. <laughs> Ini pernah apa enggak? <laughs> ya ada yang pernah ada yang tidak orang yang meninggal itu subhanallah macam-macam ya dan memang cara orang meninggal itu beda-beda coba perhatikan wan naziyati ghorqa wan nasyitati nashta wan naziyati ghorqa wan nashta ini berbicara tentang malaikat yang mencabut nyawa cuman beda-beda wan naziyati ada para malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa, sekeras-kerasnya. Dan ada malaikat, Ada yang mencabut dengan apa? Dengan lembut, dengan kalem. Yeah. Siapa yang dicabut dengan keras? Dan siapa yang dicabut dengan kalem, dengan enak, dengan lembut? Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang beriman, yang dicabut dengan cara yang lembut, dan orang-orang yang tidak beriman, yang mengotori hidupnya dengan perbuatan dosa dan maksiat, yang dicabut dengan cara yang keras, dicabut dengan paksa? Yeah. Karena ketika dia mau keluar, dia sudah ketakutan melihat malaikatnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, bahwa orang-orang kafir ketika akan meninggalnya itu sebelum dia mati, sudah turun para malaikat berwajah hitam, kelam, ngelilingi orang tersebut. Baru melihat wajah malaikat yang pada hitamannya sudah apa? Sudah ketakutan. Keliling semuanya, dikelilingi. Yeah. Sambil membawa kain kafan yang kasar, yeah. kemudian baru turun malaikat pencabut nyawa yang dia siap-siap di arah kepala orang tersebut, dan malaikat pencabut nyawa itu berkata, Ya Tuhan nafsul khabithah. wahai nyawa yang hina. Ukhruji ila wa ghadab. Keluarlah engkau dari tubuh ini. Untuk menghadap kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Mau keluar gimana? Mau keluar sudah diancam. Akhirnya gak jadi keluar. Gak jadi apa? Keluar. Nyawa yang sudah terkumpul di kerongkongan tinggal keluar balik lagi nggak berani dia karena enggan balelo nggak mau keluar dicabut dengan paksa oleh Allah sub oleh malaikat pencabut nyawa wana ziyati dicabut oleh Allah oleh malaikatnya dengan cabutan paksaan ya yeah. Disebutkan dalam beberapa riwayat atau dalam beberapa keterangan sampai urat-uratnya itu putus semuanya. Makanya sering kita melihat orang-orang yang meninggal dalam keadaan subhanallah. Matanya melotot sana, melotot sini. Dan orang-orang yang takziah, orang-orang yang datang, gak mengambil pelajaran. Kenapa dia bisa meninggal seperti itu semasa hidupnya gak pernah sholat durhaka kepada orang tuanya, suka menyakiti orang lain. Kenapa nggak ngambil pelajaran? Setelah kematian orang yang seperti itu besok masjid musola ya panggah baik sing sholat sebelas, imam karo apa? Makmum. Setiap hari ngelihat orang meninggal seperti itu, Gak tersentuh, nggak berubah. Hati seperti apa? apa manusia yang seperti itu? Batu saja bisa apa? Bisa bolong dengan tetesan air. Hati sekeras apakah hati yang seperti itu? Ya. Itu baru di mana? Sakaratul maut. Belum nanti ketika dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke kuburan begitu dicabut oleh nyawa oleh malaikat pencabut nyawa malakul maut dengan paksa kemudian segera dilemparkan kepada para malaikat yang berwajah hitam tadi dibungkus dengan kain kafan yang kasar kemudian diangkat ke langit dan ketika diangkat ke langit itu itulah tercium bau busuk melebihi busuknya bau bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi Waktu khabar mendasa, betul-betul telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya, kotor makanya bau. Sekalipun dahulu ketika dihidupnya kemana-mana, sekalipun dahulu ketika masih hidupnya kemana-mana pakai apa? Pakai parfum. Ya. Tapi wangi itu adalah wangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maksiat itu bau busuk dan nanti ketika dia di kuburan itu baru siksa mana baru siksa ketika sakaratul maut di kuburan lebih mengerikan lagi ketika ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir dengan pertanyaan-pertanyaan tiga pertanyaan yang simpel sebenarnya Man man nabi madinuka. Siapakah? Robmu. Kemudian, siapakah nabimu? Apa? Agamamu. Pertanyaan simpel kan? Tapi jangan dipikir pertanyaan simpel itu bisa dijawab. Seperti ketika anda berada di dunia. Enggak. Itu semua tergantung bagaimana dia mengamalkan ajaran Islam. Ketika masih di dunianya. Makanya ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut pertanyaan yang simpel yang anak TK bisa menjawab. Maka jawabannya ha ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna fa qultu. Hah? Apa? Aku enggak tahu. Robmu siapa? Mbah. Nabimu siapa? apa? Mbah. Agamu apa? Mbah. Sami'tu an-nasa yaquluna fa qultu. Aku dengar ketika di dunia orang ngomong sesuatu, aku ikut-ikutan ngomong. Jamaah. Akidah itu gak bisa ikut-ikutan. Akidah adalah sebuah keyakinan yang harus menghujam di dalam jiwa dan hati seorang hamba. Akidah itu bukan ikut-ikutan apa kata mbah, apa kata tetangga, bukan. Orang-orang yang cuma ikut-ikutan saja di dunianya. Orang ngomong anu ikut anu, orang ngomong anu ikut anu. Bagikan air di daun talas. Tidak punya prinsip yang ada di dalam hatinya adalah apa kata orang, "Gak berani untuk melawan arus." Ketika arus itu adalah arus yang buruk, mengambil zona nyaman, ya, yeah. mengambil zona apa nyaman, walaupun sudah tahu bahwa itu salah, tetap saja ngikut apa yang ada di masyarakat, ya. Yeah. Aku dengar orang-orang ngomong sesuatu, aku ikut-ikutan ngomong hal tersebut. Karena ikut-ikutan gak bisa jawab. Padahal ketika di dunianya dia bisa menjawab jawaban tersebut. Dan bahkan mungkin ketika meninggal sempat diajari. Ya, ketika apa? Ketika dia dikuburkan sempat diajari. Nek, kau ditakoni, sapa robmu, Robmu. Ya. Kalau dianya nggak sholat, nggak puasa, nggak beriman kepada Allah, nggak bertauhid, nggak ngefek, ya. itu kembali kepada akidah, kepada ibadah seorang hamba. Sejauh mana dia patuh dan taat kepada Allah ketika di dunianya. Maka begitu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak bisa dijawab, terdengar suara dari langit an afrishu lahu bukakan pintu dari kuburannya ini ke neraka baru di kuburan sudah merasakan panasnya hawa neraka dan busuknya bau neraka masuk ke dalam kuburannya Gak cukup sampai di situ oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disempitkan kuburannya yang sudah sempit. Kuburan kita ini sudah sempit, satu kali dua itu sudah sempit. Apalagi sudah satu kali dua masih dibikin apa? Lahat, hanya seukuran kita bisa miring, itu kan sempit. Karena dia orang yang tidak beriman, maka disempitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Saking sempitnya dipres, sampai tulang belulangnya patah, menusuk satu sama lainnya. Ketika dia sedang kesakitan seperti itu, didatangkan orang yang buruk mukanya, kotor pakaiannya, busuk bau tubuhnya. Orang ini sedang kesakitan bertanya, mana anta? Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Kata dia, anak amaluka saya. Aku adalah dosa-dosa yang dahulu ketika kamu di dunia kamu kerjakan akulah yang akan menemanimu sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad menyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Syekh al, -Hakim di al -Bani. Itu baru azab di kuburan. Belum azab di neraka. Wa qad khaba man Rugi orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Azab di neraka gimana Ustaz? level-levelan. Tergantung dosa yang dikerjakan seberapa banyak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim beliau bersabda Qala fi ahli an-nar beliau bercerita tentang penghuni neraka inna minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bayhi ada yang disiksa oleh Allah dibakar dengan api neraka sampai ke mata kakinya dan ada di antara mereka yang disiksa apinya sampai ke lutut. Dan ada yang disiksa dengan api neraka dibakar sampai perutnya. Dan ada yang dibakar sampai ke lehernya. Tergantung seberapa banyak dosa yang Anda lakukan. Dalam sehari berapa dosa yang Anda lakukan. Efeknya gimana Ustadz? kalau siksaannya sampai ke perut kalau siksaannya sampai ke lutut kalau siksaannya sampai ke leher kita lihat aja yang paling ringan yang siksaannya sampai mana sampai mata kaki dalam hadith riwayat bukhari dan muslim rasulullah s.a.w menyebutkan tentang siksaan orang yang disiksa dengan siksaan sampai apa sampai mata kaki Yablughu ka'bayhi yaghli minhu ummu dimaghihi yang disiksa dengan siksaan sampai kelut sampai kapan ke apa tadi mata kakinya maka efek dari panasnya itu akan membuat otak yang ada di kepalanya mendidih itu yang siksaannya sampai apa tadi mata kaki maka nggak usah dibahas yang siksaannya sampai lutut perut sampai ke leher sudah cukup itu untuk menggambarkan bagaimana ngerinya siksaan yang ada di neraka, walaupun berlevel-level, walaupun berlevel-level, dan berbicara tentang siksaan neraka itu tidak ada panjang sekali, ya. Ini di hadapan saya ini sebenarnya masih ada beberapa lembar tentang siksaan neraka, tapi mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan mudah-mudahan cukup untuk menggerakkan hati kita, menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Toh, kalaupun terjerumus, bersegeralah untuk memperbaiki diri bertobat kepada Allah sejujurnya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi sungguh waktu khabar mendesa sungguh rugi rugi orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan dosa dan maksiat mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya terutama kami sebagai pembicara. kita tutup terima kasih atas perhatiannya menuntut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh